Baik, ini dia rakan kita Espelina. Assalamualaikum Espelina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar rakan setugas kita? Alhamdulillah, syukur, kami alhamdulillah, sehat di sini. Sehat walafiat. Sebelum kita berpanjang lebar ya, kita ingin mengetahui keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini. Ya. Mungkin Espelina dapat mengongsikan bagaimana keadaan cuaca di sana. Alhamdulillah, di daerah Belait pada pagi ini, alhamdulillah cuacanya cukup mengizinkan sekali. Semoga apapun juga perancangan yang dirancang akan berjalan dengan lancar ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi Espalini, mungkin banyak info dan juga maklumat yang ingin dikongsikan dari daerah Belait, kami serahkan kepada Espalini, silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dr. Iskandar dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, terima kasih bagi menyaksikan ya rampai pagi dari daerah Belait ya. Seperti biasa, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Antaranya ialah satu makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyambungan kabel bawah tanah medium voltage. Kawasan yang terlibat ialah Kampung Rampayuh, Kampung Mendaram Besar, Kampung Mendaram Kecil dan Kampung Teraja. Itu dah ada satu info semasa. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Silakan. Ya, ada apa yang bisa kita lihat di belakang saya ini ialah pusat kegiatan Warga Emas yang mana ianya terletak di Jalan Panglima, daerah Belait. Pusat kegiatan Warga Emas ini telah dirasmikan pada bulan Februari tahun 2020 dan alhamdulillah dengan adanya pusat ini bermacam-macam aktiviti dan juga penyerang acara yang diadakan di dalam pusat aktiviti ini dan difokuskan kepada insan yang bergelar Warga Emas. Untuk mengetahui selanjutnya, teruskan kesetiaan Auda bersama saya, Madini Haji Ahmad. Di dalam fasa kehidupan ini, terdapat beberapa peringkat usia yang harus kita lalui terlebih dahulu. Dari peringkat kanak-kanak, peringkat remaja, peringkat dewasa dan seterusnya ialah peringkat warga emas. Peringkat warga emas ini adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Dan pada waktu inilah, kebanyakan dari mereka ini sudah bersara dari pekerjaan. Justru itu juga, putaran masa dalam kehidupan mereka sangat panjang dan mula untuk merehatkan diri dari mana-mana perkhidmatan. Namun demikian, itu bukanlah bererti mereka ini tidak melakukan apa-apa aktiviti harian dengan teman-teman seperingkat yang lain. Dan alhamdulillah, di daerah Belait dibukakan satu kegiatan warga emas untuk orang ramai. Ya, ada bersama saya dengan salah seorang pengurusi yang menguruskan pusat kegiatan warga emas yang ada di daerah Belait ini, iaitu Tuan Salimo. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Jadi Tuan, boleh menceritakan sedikit sejarah macam mana boleh tertubuhnya pusat kegiatan warga emas ini? Silakan. Sejak bila ia ditubuhkan, mula-mula ditubuhkan di tahun 2017 di Kampung Pandan, Library Kampung Pandan. Tema itu dipanggil Pusat Kemasyarakatan Bistari. Sampai 2018, Bistari, kami pakai nama Bistari. Dalam 2020, pihak BSP, Bunga Shell Petroleum Company, telah memberi kami sebuah rumah mereka yang di Jalan Panglima, nombor 149. Rumah tu diberikan macam secara rental lah tu kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. The main objective is ada dipanggil empty nest syndrome. Ani selalunya macam orang sudah lebih 60 tahun ini, mereka masing-masing duduk di rumah, kadang-kadang anak atau cucu semua dah mau bercerita sama orang, tinggal orang seorang di rumah. Jadi, you know, tidak ada orang kecakap, jadi orang rasa macam
gelisah dan ania ni Mak Nada. Jadi apabila diorang datang kemari, diorang boleh bercampur sama yang ahli di sini, memasak, menjahit, menyulam dan sebagainya di sini. Jadi emptiness syndrome atau Dada, jadi diorang boleh apa ni bekerja sama-sama yang muda dan sama yang tua sikit. Jadi di sanalah kami punya main item is that to bring the elderly people to the center to be Isratul Rahim derang ada di sana. Jangan kita ni biarkan derang di rumah saja macam bersendirian macam tu. Ya, ada itu dia sedikit sebanyak penjelasan oleh Tuan Salimon mengenai dengan kegiatan yang ada di pusat kegiatan warga emas ini, ya. Dan salah satu daripadanya ialah mengelakkan daripada emptiness syndrome. Jadi dengan adanya komunikasi dan juga berkumpul dengan rakan sebaya dan mengongsikan beberapa pengalaman dan juga kemahiran yang ada di pusat kegiatan warga emas ini. Dengan itu juga kita ini akan mewawancara beberapa warga emas yang ada di tempat ini untuk sama-sama kita diketahui apa saja aktiviti yang mereka lakukan. Jom. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Wah, memasak kita, Bok. Hai. Membuat kuih. Apa saja masakan yang selalu kena buat di sini ni, Bok? Macam-macam pulang tu. Kuih muih, kek, sama masak ayam, macam lauk pauk. Atau masakan harian juga. Ada yang kadang-kadang, maklumlah selera warga emas. Masakan kampung. Jadi itu salah satu masakan yang ada aktiviti yang ada di pusat kegiatan warga emas. Masa ni dorang masak kuih pandan. Kusui pandan tu kita. Kusui pandan. Okey, sekarang tadi cek di mana lagi yang ada di bilik-bilik yang lain. Jom. Okey, jadi itu tempat yang kita ni lihat tadi tempat orang memasak. Jadi kita ni kan lihat lagi apa lagi aktiviti yang orang-orang kita ni membuat. Cuba kita ni cek ada tempat bilik ni. Assalamualaikum. Boleh berbincang ni. Siapa ni yang punya tu ni? Basalkan kita. Boleh bercerita kali sedikit lah. Boleh memperkenalkan siapa nama kita? Fatimah Sam. Berapa lama sudah kita menjahit di tempat ke pusat kegiatan warga emas ni? Ya, 2 tahun. Yang selama ni kami buat bagian uniform sekolah, baju sekolah. Baju yang lain-lain ada jual. Ada jual, ada yang pakai jual untuk kofom macam di pakai kupon lah. Pakai kupon. Dan seterusnya kita akan cuba lagi ke bilik yang sebelah lagi. Assalamualaikum. Sebenarnya aku ni Melinda ni lagi muda pulang. Lama sudah kita. Lama, 20 tahun. Selagi muda dekat lagi kanak-kanak damit kan. Tu kalau habis dia habis kalau habis kita melihat Anita kegiatan aktiviti yang warga-warga emas melakukan macam-macam aktiviti yang ada di sini. Okay, salah satu badannya orang apa sewing sewing merendering apa ni. Ini memang salah satu yang sangat kreativiti yang sangat dipuji. Pasal kenapa? Mereka sama-sama share ilmu macam tu. Menimba ilmu daripada orang berpengalaman. Mari kita cek lagi tempat yang seterusnya. Haji Ahmad Janah di Durani. 74 tahun. 74 tahun apa? Alhamdulillah. Sudah mampu mengikuti satu mereka ikut dalam warga emas ini, baru setahun lah. Tapi yang aku ikuti hanya bagian belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, itu saja. Okay, sekarang Tuan Salimon akan membawa kita ini ke satu tempat jua, iaitu tempat tempat orang berkabun. Boleh kelihat Tuan lihatkan kelihat mana-mana kabun apa sih yang ada di Tuan? Okey, ini Rosila. Rosila ni? Rosila, di belakang pun ada jua. Ini pegagak. Aldoran, pegagak, ubi kayu, lada Thailand tu. Selalunya diorang buat hari Jumaat. Hari Jumaat. Sama hari Ahad lah. Patang. Selepas patang. Ditemankan oleh dengan burung merpati jua. Antara objektif penubuhan pusat kegiatan warga emas ini di antaranya ialah menyediakan platform kepada warga emas untuk mengongsi pengalaman dan kepakaran mereka, menggalakkan penglibatan dan kerjasama pelbagai pihak dalam pembangunan warga emas melalui pendekatan Hall of Nation.
Ianya juga sebagai salah satu cara untuk mengisi masa lapang semasa menghadapi emptiness syndrome untuk mendapatkan sokongan positif rakan sebaya dan masyarakat melalui interaksi dan komunikasi. Dan yang terakhir, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat melalui pencapaian matlamat dan kemahiran baru serta perkongsian pengetahuan dengan orang sekeliling. Ya udah, semoga tinjauan dan juga pendekatan kita ni tadi ke pusat kegiatan warga emas ini dapat lagi membuka kepada insan-insan yang ada di luar sana untuk melibatkan diri pelbagai aktiviti yang telah dianjurkan oleh pusat kegiatan warga emas. Dan semoga dengan pendekatan ini dapat lagi ada orang membagikan inspirasi dan juga melibatkan diri bersama dengan rakan-rakan yang lain. Ya udah, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya Madini Haji Ahmad, penyampai lokasi untuk hari ini. Salam Mesra.